gue sih, kamar gue tuh gak tau, itu kamar gue dari gue kecil. Jadi kamar gue tuh masih kayak gambar-gambar gue kecil gitu kan. Kayak kalau ngeliat kadang-kadang kayak gila ini masih bocah banget sih. Tapi gue sayang banget sama kamar gue. Dan dalam kamar gue itu, itulah tempat dimana terjadi kontemplasi-kontemplasi karakter untuk film-film gue yang lainnya. Dylan juga seperti itu, kayak sebelum tidur, kayak lay awake. Terus yang kayak Dylan tuh kira-kira kalau galau gimana ya Dylan tuh. Karena gue pengen semuanya tuh gak superficial gitu. Gue pengen ketika gue sudah syuting, gue udah menjadi Dylan. Jadi apapun yang gue lakukan itu datang natural, tidak dipikirin. Karena ya sama gitu, seperti kita lagi marah, lo kan gak mikirin lo kalau gue marah gue akan kayak gimana ya. Atau kalau gue lagi sedih, gue nangisnya kayak gimana. Itu semua datang secara natural. Dan itu yang gue pengen lakukan di syuting kemarin gitu. Jadi kalau Dylan nangis, ya nangisnya Dylan. Kalau Dylan marah, ya marahnya Dylan juga. Kalau aku kebawa banget karena emang di sini konfliknya kan banyak di 91 ini, dan emang karakter aku tuh harus benar-benar ada yang sangat cinta banget sama Dylan-nya, habis itu marah banget sama Dylan-nya. Jadi itu pun juga harus dibangun gitu, enggak cuman kalau orang-orang kan ngelihatnya yang happy-happy-nya aja kan. Padahal di balik itu sebenarnya aku tuh butuh itu gitu loh. Sebenarnya lebih banyakin ngobrol aja sih, saling ngobrol tentang karakter kita juga, di recall lagi, karena emang kita kan sebelumnya udah pernah bareng kan gitu, jadi nggak terlalu susah untuk masuk ke situ lagi sebenarnya. Tapi bersyukur sih, maksudnya kalau mereka bisa bilang baper-baper sama Dylan Milea, dan aku juga merasakan itu gitu. Aku ngelihat film itu pun sampai sekarang juga masih merasa gemes lucu sendiri gitu. Jadi ya bisa dibilang berarti kita berhasil gitu di film ini. Jangan lupa saksikan Selebtub TV di YouTube, dan jangan lupa juga di komen, di like, di share, dan juga subscribe.